Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang segala hutang lunas. Ini 5 show yang siap hoki tampung rejeki pertengahan Mei 2023. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Follow juga Instagram kita di @zodiakgram. Jika kamu ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, kamu bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Segala hutang lunas. Ini 5 show yang siap hoki tampung rejeki pertengahan Mei 2023. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki pertengahan bulan Mei. Menurut ramalan, pada pertengahan bulan Mei 2023, ada beberapa show yang beruntung mendapatkan rejeki yang besar hingga mereka dapat melunasi segala hutang mereka. Kerja keras dan ketekunan mereka dalam bekerja merupakan faktor yang membawa mereka pada keberuntungan yang besar. Nah, show-show apa saja ya itu? Yuk langsung simak ulasannya. Satu, show ayam. Peruntungan keseluruhan show ayam berdasarkan ramalan show diprediksi sangat bagus. Karir kamu berpotensi perlahan-lahan menuju jalurnya, dan pendapatan kamu dari investasi menjadi lebih stabil, sehingga kehidupan materi kamu menjadi cukup berlimpah. Namun kamu perlu memperhatikan pengeluaran agar tidak naik yang justru akhirnya menambah tekanan finansial bahkan membawa risiko hutang. Kamu merasa lebih berenergi hampir sepanjang hari dan efisien dalam bekerja atau belajar, yang menjelaskan mengapa keberuntunganmu dalam karir dan kekayaan meningkat lagi di bulan ini. 2. Shio Kuda. Tampaknya akan sangat beruntung dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Pasalnya, tanpa disadari Shio Kuda lebih istimewa bagi orang-orang di sekitarnya daripada yang ia sadari sendiri. Hebatnya, meski di bawah tekanan, Shio Kuda mampu tenang dan berpikir dengan akal sehat untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang ada. Hasilnya, banjir rezeki akan menggenangi tabungan Shio ini. Sementara, saat menghadapi kemunduran, orang yang dicintai Shio Kuda tetap menjadi lingkaran yang hangat dan protektif. Tak disangka, kekayaan terbesar yang akan dinikmati Shio Kuda ternyata didasarkan pada hubungan Shio ini dengan orang lain. 3. Shio Ular. Shio Ular akan mendapatkan tantangan kecil tapi bisa menyusahkan, sebab saat ini bisa menjadi hari di mana Shio Ular akan merasa sangat goyang dan nakal. Dalam menjalani usaha di tengah ketidakpastian, Shio Ular hanya bisa mengatakan untuk menyaksikan bagaimana orang lain bereaksi. Sementara, kesadaran Shio Ular akan cenderung detail dan jiwa bebasnya akan berselisih. Namun bersabarlah dengan apa yang dianggap sebagai kebiasaan konyol pada orang di sekitar kamu. Yakinlah tak akan lama lagi Shio Ular bisa menikmati hasil dari apa yang telah diperjuangkannya. 4. Shio Naga. Shio Naga sepertinya terus ditempel keberuntungan dalam hidupnya. Meski begitu, Shio Naga harus melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan saat ini. Shio Naga sepertinya memiliki kecenderungan untuk melompat ke depan. Hal ini ternyata menyebabkan Shio Naga secara tidak sengaja melewati batas penting. Oleh sebab itu,
Karena keberanian Shio Naga memiliki inisiatif yang luar biasa membuatnya bisa mendapatkan rezeki dari tempat yang tak terduga. Shio Naga secara alami tidak takut untuk mengaplikasikan pendapat cerdasnya. Namun, Shio Naga harus waspada agar tidak kehilangan petunjuk penting dalam suatu hubungan atau situasi yang kamu hargai. Sebab perhatian bukanlah merupakan kata yang buruk untuk didengar. Lima, Shio Monyet. Keberuntungan Shio Monyet akan bersinar saat ini. Dunia seakan terus memberikan hoki dan kemudahan dalam hidupnya. Jika memungkinkan, saat ini merupakan hari yang positif Shio Monyet untuk keluar dan bergaul dengan orang yang kamu sukai dan percayai. Sementara, sesuatu yang tampak jelas bagi Shio Monyet mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang segala hutang lunas. Ini 5 Shio yang siap hoki tampung rejeki pertengahan Mei 2023. Dan untuk yang lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika kamu ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha kamu meningkat, kamu bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat, dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika kamu berminat, kamu bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2023. Juga informasi unik menarik tentang segala hutang lunas. Ini 5 Shio yang siap hoki tampung rejeki pertengahan Mei 2023. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru, jangan lupa follow juga Instagram kita di @zodiakgram. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.